بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ananda-ananda santri yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini kita menginjak hari ke-6. Kemarin awal penjelasan pengucapan makhraj mulai Fatihah At-Tahiyat. Jadi menurut kita siapapun yang bisa menguasai Fatihah dan At-Tahiyat dengan pengucapan yang pas makhrajnya, maka insya Allah kita nanti baca 30 juz Al-Quran itu tidak akan salah pengucapan makhrajnya. Maka untuk ananda-ananda santri semua, supaya benar-benar diperdalam Fatihah At-Tahiyatnya. Karena kadang orang ini deres itu kalau banter sok kepleset. Sok kepleset ya. Pengucapan makhrajnya. Lagi kalau kita melihat tayangan-tayangan di TV, umpamanya wong-wong sing ora iso kabeh mizak kabeh ini wong ndi kuwi? Zak, zak kabeh. Zal dadi zak, ya. Ana ta iku. Zal dadi zak wong Rizal wong Jakarta wong ndi Rizal? Tok dadi te apa pete tok iku. Di pengucapan mahar itu penting sekali karena sangat besar manfaatnya untuk diri kita. Santri coba dari Fatihah terus sama kemarin apa sawat awal lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tasdid, dotnya itu tasdidnya ditampakkan.
waladdo, waladdo. Dan harus mencucu, kalau enggak mencucu enggak kena itu dot itu. Engko kaya dal. Waladdallin. Ayo coba ghairu. Thank you.
Lanjut.
الحب من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Noi aja kejeron, ana sing kejeron mo ya, dadi ain, iki mongko hamzah, syak itu antaranya enggak kayak kaf, ora kaya kaf, ora kaya ain, syak tipis, syak noi, nah kaf syak, ya, syak noi yu ni. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف bi ayyi dzam jadi tekanan suaranya diperlambat dan orang ngeget itu kan bi ayyi dzam bin utilat wa idzas suhuf
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا السماء كشطت كشطت diperhatikan itu sok kepleset luput kabeh le ngucapi huruf e ya. Wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahim wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannah wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnasi wal layil lail ilate munggah walail walaili idza as asa was subhi idza tanaffas walaili idza as asa was subhi idza tanaffas innahu laqulu rasulin karimin dzi quwwah innahu laqulu rasul laqulu wawune sukun itu ya dicetakke aja laqulu La'ulu. Innahu la'ulu rasulin karimil zi'uwah. Zi'uwatin inda zil arshi makinim muta'in thamma amin zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Allah itu Allah. Jadi orang kepleset, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kalau dicermati huruf Arab itu orang no'o. Wong Jawa. Wong Sunda a'a terus.
Allahu ahad. Allah aja Allah. Aku dhisik tau benake apa hetikus endang. Iku nalika muktamar PKB kan nyanyi kebangsaan PKB iku. Ana Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Ling ngucapke Allahu akbar, Allah. Waduh iki ning kerabak jek. Nah, liyane ning kerabak mungkin ora apa-apa, ning kerabak iku wong kerabak ora benake boyo iki mong kerabak iku. Bacaan Quran ditekankan nomor satu karena kerabak perintis pesantren Quran pertama di negari waktu itu belum ada Indonesia. Maka Mbah Munawir itu dapat hadiah Putri Keraton karena jasanya mendirikan pesantren pertama perintis Quran di negari Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Putri Keraton. Dia lemah cokok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, ayo maklum ya, ratau ngaji makrot, ratau tajwid. Ini nak santri ya waktu. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang Allah. Apa sih dengan itu ada yang cah? Komplek PJ itu ada isian itu. Ini. Makanya, perlu sekali. Kenapa? Kalau pengucapan makrot itu dengan pas, itu salah satu manfaat. Karena ada energi dari Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir dengan begitu sempurnanya kepada seseorang. Maka Allah itu menurunkan Al-Quran dengan huruf Arab, dengan lengkok-lengkok seperti itu. Ya, lengkok ya banget-banget. Dengan ro'e, hamzae, ya'e. Kenapa kok orang huruf hono coroko, huruf sansekerta, atau huruf abjad? Karena tidak mampu menampung kekuatan Tuhan yang begitu dahsyatnya. Makanya setiap huruf Al-Quran itu dijogo karo malaikat. Makanya yang untuk santri-santri yang mohon dicermati, lemoco itu, kaya aku bolak-balik rungu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad ora ain kuwi ali apa meneh sedo kepleset iku dadi hamzah dadi ain iku ya iku cah peci lantai telu cah lantai piro iku ngene. Semoga-moga manfaat. Besok Wirdul Mubarak, semua santri dipersiapkan baca dan bawa kitab mujadahnya. Kalau sing ora iso maca Arab yo terjemahane karena Wirdul Mubarak itu khatamannya kitab hikmah Syamsul Ma'arif yang begitu dahsyatnya menampung kekuatan Tuhan. Wirdul Mubarak, amalan sing bener-bener berkah. Wong sing ino tidak jadi tidak dihinakan. Wong sing apes ora sido apes. Wong sing sengsara ora sido sengsara. Iku Wirdul Mubarak. Mohon untuk besok di share di grup-grup biar jamaah-jamaah cabang bisa mengikuti sekaligus untuk doa tolak balak dengan harapan ya kita semua selamat, selamat bejemulyo dunia akhirate, terus ya balak wabah ning Indonesia segera diangkat karo Gusti Allah. Jadi cara hadis iku balak utawa wabah diangkat karo Gusti Allah lamun munculnya bintang Soraya atau bintang Kartika. Munculnya bintang Kartika berarti wabah itu diangkat sekon dunia. Bintang Kartika itu bintang Soraya, itu metune saat durunge subuh dan bintang yang paling terang sendiri, dan bergerombol ada 7, 11, 14 bintang. Besar-besar dan terang itu tondo. Jadi,
mbeko lah ora ana apa-apa kabeh soalé aku iki wedi werna-werna soalé. Muga-muga kita semua dapat pertolongan Allah. Selamat bejo mulya donya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.